bila bila kita bercakap pasal Aero Akasa, dia terbagi pada dua. Satu yang melibatkan bila cakap pasal aerospace, kita bagi pada dua. Satu yang melibatkan aeronautik, yang ini melibatkan kapal terbang, kapal terbang. Satu lagi yang kita panggil astronautik, yang melibatkan roket pergi penerokaan ke angkasa lepas. Dan kalau di Malaysia ni, buat masa sekarang ni, yang bercakap berkenaan dengan astronautik ataupun angkasa lepas ni hanyalah pihak angkasa. Dan dari segi research pun berkenaan dengan astronautik ni agak kurang lah. Cuma adalah beberapa orang yang agak passion, macam saudara Izmir Independent X yang cuba nak menghantar robot ke bulan. Tapi dari segi support daripada government Malaysia, government masih lagi tidak memberi komitmen sepenuhnya lah untuk teknologi yang berkaitan dengan angkasa lepas. Walaupun kita pernah ada syarikat yang dipanggil nama ATSB, syarikat bawah MOSTI yang sepatutnya membina satelit, tapi somehow satelit yang kita bina ada beberapa masalah menyebabkan buat masa sekarang ni kerajaan bersikap tunggu dan lihat dari segi untuk invest dalam teknologi yang berkaitan dengan aero angkasa lepas. Tapi kalau kita bercakap berkenaan dengan astronautik, kerajaan Malaysia ada membuat satu dasar ataupun satu blueprint yang kita panggil Aerospace Blueprint 2030 di Malaysia. Dan fokus kepada blueprint tersebut adalah kita memperkasakan industri pembuatan komponen pesawat dan juga yang berkaitan dengan MRO, maintenance ataupun penyelenggaraan pesawat di Malaysia. Dan Malaysia dilihat antara region ataupun lokasi yang agak sesuai untuk industri penyelenggaraan pesawat kerana kedudukan kita dekat tengah-tengah kat sini dan juga hampir dengan Singapura, di mana ramai customer yang hantar ke Singapura kalau mereka dapati queue panjang, lama tunggu nak siap, so mereka terpaksa hantar ke Malaysia lah. Dan kalau kita pergi ke Aerox sendiri hari ini, kita nampak banyak pesawat-pesawat daripada Afrika, pesawat daripada Europe yang dihantar untuk servis di Malaysia lah. Jadi industri penyelenggaraan pesawat di Malaysia saya melihat satu yang sedang berkembang. Cumanya industri pembuatan pesawat di Malaysia ni, dia hanya melibatkan syarikat-syarikat yang begitu dipercayai. Sebagai contoh ni, yang terbaru yang menerokai dalam bidang angkasa, aero angkasa ni, ada syarikat UNW. Bila mereka mula membuat komponen untuk enjin Rolls-Royce Trent SWB untuk Airbus A350, yang mana dia buat kita panggil fan casing untuk enjin Rolls-Royce Trent SWB.